Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ana wa naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa syu'batul isruna at-taharatu. Cabang iman yang ke-20 yaitu bersuci. Jadi bersuci suatu cabang iman, ya. Karena suci itu bersih. An-nazafatu minal iman, kebersihan bagian daripada iman. Jadi kalau ada orang kotor aja, berarti imannya ada yang kurang. Berarti kalau kita kepengen iman kita selalu tambah dan tambah, maka kita harus bersuci dan bersuci. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila salati, apabila kamu berdiri untuk salat, faghsilu wujuhakum, maka basuh olehmu muka kamu. Muka kita basuh. Wa aydiyakum, dan tangan kamu. Tangan ini. Ini tangan. Ilal marafiki, sampai ke sikut. Ini berarti. Berarti kita kalau basuh lagi wudu tangan, air jatuhkan di sini. Ambil di sini, lalu karena bahasanya begitu. Aydiyakum ilal marafik, tanganmu sampai ke sikut. Itu. Tadahkan air kalau di keran. Emang kagak boleh kalau jatuhkan air di sini? Boleh. Emang kagak boleh kalau umpama kita di kolam yang banyak airnya kita rendam aja? Boleh. Tapi yang bagusnya adalah jatuhkan air di sini. Kalau di keran atau di kolam kita ambil saup. Wa amsah, ya, wa amsahu bi ru'usikum, sapu olehmu sebagian kepalamu. Bi-nya ya lil ba', ya, sapu olehmu sebagian kepalamu. Sebagian. Dalam mazhab kita ya cukup 3 rambut juga cukup, ya. Tapi yang sunat adalah semuanya. Yang sunat semua. Gurran muhajjalin, yaitu akan bercahaya muka dan tangannya. Min asaril wudu, dari bekasan berwudu. Semakin banyak basuhannya, semakin banyak cahayanya. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kakimu sampai kepada dua kaki, dua mata kaki. Kaki sampai dua mata kaki. Jadi kaki sampai dua mata kaki. Berarti basuh kaki juga sama. Jatuhkan air di sini. Lalu kemari. Gitu. Ya. Jatuhkan air di sini, di ujung kaki. Lalu kemari. Ya. Begitu. Ya. Emang kagak boleh kita jatuhkan dari atas? Boleh-boleh aja. Tapi yang bagus adalah tadi begitu. Wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kamu dalam keadaan junub maka bersucilah kamu. Wa in kuntum mardha, dan jika kamu dalam keadaan sakit atau ala safarin atau dalam keadaan bepergian,
Au jaa ahadu minkum fil ghaiti, atau datang salah seorang di antara kamu dari ya buang air besar. Au lamastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Walam tajidu ma'an, kemudian kamu tidak mendapati air. Fatayammamu, maka bertayamumlah kamu. Sa'idan thayyiban, dengan tanah yang suci. Famsahu, sapu olehmu. Biwujuhikum, wajah kamu. Wa aydiyakum, dan tangan kamu. Minhu, daripadanya. Ini untuk tayamum. Kalau enggak ada air, maka bertayamum. Ya. Fatayammamu, tayamumlah kamu. Sa'idan thayyiban, ya, dengan menggunakan tanah yang suci. Famsahu, lalu sapulah. Biwujuhikum, ya, muka-muka kamu. Wa aydiyakum minhu, dan tangan-tangan kamu. Wa qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu adalah bagian iman. Jadi bersuci bagian iman. Bersuci bagian iman. Kita kadang sepintas kita menyepelekan ini. Padahal iman itu sesuatu yang sangat penting. Bersuci bagian daripada iman. Tapi kita enggak kepikiran kita. Harusnya kita pikirin. Karena bagian iman. Iman itu adalah kaitannya kita dengan Allah. Maka ketika ada kekurangan, berarti ada masalah kita dengan Allah. Hubungan kita kepada Allah semakin erat, semakin baik bila mana kita iman kita selalu baik, selalu baik, selalu baik. Summa qala As-Suhaimi, berkata Imam Suhaimi, at-tuhuru bidami ta'i, tuhur dengan dhamma ta'. Ail udu, artinya udu az-zahiriyu wal batiniyu. Ya. Udu zahir, udu batin. Nisful imani bi'tibari sawabi, setengah iman itu dengan melihat kepada pahalanya. Qala Hatimun, berkata oleh Hatim li Asim ibn Yusuf, kepada Asim bin Yusuf, idza adra waktu salati, apabila hadir waktu salat, tawadda udu'aini, udu'an zahiran wa udu'an batina. Apabila hadir waktu salat, maka wudulah engkau seperti, ya, wudulah engkau dengan dua wudu. Pertama wudu zahir, dan kedua wudu batin. Jadi kita kalau berwudu, hendaknya wudunya dua, niatin. Kalau kita lagi wudu, niatin wudunya dua. Kalau kita lagi wudu, niatin wudunya dua. Qala Asimun, berkata Asim, kaifa dzalika, bagaimana kita niatin wudu dua? Qala ama wudu uzairi fa ta'lam. Adapun wudu zahir, maka engkau mengetahui. Wa amma wudu batin, dan adapun wudu batin, bagaimana tuh? Fataubatu, yaitu taubat. Jadi ketika kita berwudu, niatin, ingetin kita taubat. Kita punya dosa-dosa, taubat. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Kita pengen wudu, bilang begitu. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Yang kedua, wan nadamatu, menyesal. Ketika kita lagi wudu, ingatin kita menyesal. Kita punya dosa-dosa, kita sesalin dosa-dosa kita. Semuanya tanpa kecuali. Walaupun kita belum bisa berhenti dosa, belum bisa berhenti berbuat dosa. Ada orang kayak begitu. Belum bisa berhenti berbuat dosa, masih demen. Tetap kita niatin menyesal, ya, dan bertobat. Yang ketiga, watarkul ghilli, meninggalkan yang berbuat zalim. Wal ghisy, ya,
gilni zalim, dendam misalnya. Wal kisyi, dan menipu. Ya, tinggalin dendam sama orang, gedekan sama orang tuh dendam. Ya. Tinggalin. Jangan ada kita benci sama orang-orang, jangan. Walaupun dia gedek sama kita, dia pandang kita remeh kecil, jangan. Ya. Berteman juga jangan sama orang begitu, jangan. Maafin aja. Walghin walghishi, dan menipu, jangan suka menipu. Ya. Walghishi, ya. Meninggalkan ghishi. Jadi watarkul ghilni, meninggalkan ghilni, dendam, zalim, dendam. Walghishi, meninggalkan menipu. Wasyaki, meninggalkan ragu. Wal kibri, meninggalkan sombong. Sombong tinggalin. Watarku hobi dunia, meninggalkan cinta sama dunia, tinggalin. Senang banget sama duit banyak, kedudukan, pangkat, tinggalin. Kehormatan seorang ustadz, kiai, pengen dihormatin, pengen dijunjung tinggi, RT, RW, presiden sampai, tinggalin itu semua. Artinya jangan kepengen dihormatin. Tuh lagi uduk niatin begitu. Wasana il khalqi wa riyasati, dan meninggalkan cinta pujian makhluk dan ya kepangkatan. Tinggalin. Pengen dipuji, pengen diapa, tinggalin. Tuh lagi uduk niatin begitu. Maka kita bilang juga astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, baru kita bismillahirrahmanirrahim, ya, kita niat wudu. Nawaitu sunnatul wudu, ya. Lagi cuci muka, cuci tangan kan begitu. Lagi cuci tangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kita niatin semuanya tuh, ya. Kita taubat, kita nyesal meninggalkan, ya, dendam, meninggalkan nipu, meninggalkan lagu, meninggalkan sombong, meninggalkan cinta dunia, meninggalkan pujian makhluk, meninggalkan pengen jadi pemimpin mulu, ya, aja gitu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Setiap kali berwudu begitu. Setiap kali wudu begitu. Setiap kali wudu. Setiap kali wudhu kita istighfar dan bertobat, tobatin kita punya dosa, lalu tinggal kita, ya, meninggalkan dendam sama orang, meninggalkan menipu, meninggalkan keraguan, meninggalkan rasa sombong, kita tinggalin cinta sama dunia, tinggalin pujian makhluk, tinggalin pengen jadi pemimpin aja, baru kita wudhu, niatin wudhu. Nah, kalau cuci tangan kan, nah itu sunatal wudu. Lagi mulut, nah itu sunatal wudu. Lagi hidung, nah itu sunatal wudu. Lagi muka, nah itu rafal hadasil asghar. Setiap kali kita wudu begitu, Pak, berarti kita telah dua melakukan wudu. Wudu zahir, wudu batin. Saya yakin percaya, Pak, Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu melakukan ini rutinitas 5 kali setiap hari, adem hatinya. Sebagaimana air rasanya adem, sentuhan-sentuhan air wudu adem enggak, Pak? Adem. Begitu pula sentuhan-sentuhan hati, wudu hati juga adem hatinya. Jadi kalau air wudu ademnya badan kita, ya, wudu zoh, wudu batin adem hati kita. Kita kan belum pernah tuh begitu tuh, ya, kita lakukan nih. Ntar udah mulai sekarang kita mulai lakukan wudu batin seperti tadi. Wa qalu nazim, berkata nazim, tuksom, dipelihara, majul, ya, bidomil mimi, dengan doma mim mu, ya, wa huwa bi'tibaril mubtada'i, itu dengan bi, wa huwa bi'tibaril mubtada'i,
dengan menyuikan mubtada fi mahalli jazmi pada mahal jazam jawab syarti, itu jawab syarat. Wa taqdiru, takdirnya fa anta tu'sam minal bala'i, maka engkau dipelihara dari bala. Fa inna taharata, karena sesungguhnya bersuci, tamna'u dzalika, dapat mencegah bala. Jadi kalau kita senantiasa bersuci zahiran wa batinan, wudunya sucinya zahir batin, tamna'ul bala, dapat mencegah bala. Kama ruya an ba'dhim, sebagaimana telah riwayatkan dari sebagian mereka ulama. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, innal wudu asari ayatuddu anka syaitana, sesungguhnya wudu yang soleh, wudu yang baik dapat mengusir setan daripada engkau. Jadi kalau kita wudu dengan baik, setan enggak berani. Oleh karena itu biasakan kita wudu. Di samping kita wudu untuk sholat lima waktu, sholat-sholat sunat, baca Al-Quran dan lain sebagainya yang wajib pakai wudu, hal-hal yang tidak wajib, hal-hal yang tidak sunnah bahkan, kita wudu. Mana? Kita mau berangkat pergi, wudu. Mau sekolah, wudu. Mau kuliah, wudu. Mau kerja, wudu. Mau silaturahim ke rumah orang tua, ke rumah teman, ke rumah sahabat, ke rumah saudara, wudu. Biasain setiap kali kita keluar rumah, berwudu. Apalagi kita ingin melakukan satu hal yang mulia, wudu. Dua kali wudunya. Zohiron wa batinan. Wudu zohir, wudu batin. Tadi kan. Ya. Zohir udah tahu kita, batin seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab.